Assalamualaikum sahabatku, apa kabar semua? Bertemu lagi dengan saya Alvin Putra. Nah, di video kali ini saya mau ceritakan atau tunjukkan kepada teman-teman, terutama teman-teman yang baru datang di Malaysia ini, cara ke Petaling Street dari Pasar Seri. Dan jarak ke Petaling Street dari Pasar Seri ialah. Nah, kalau sahabatku berada di depan Pasar Seri, pasti nampak lukisan ini dan layang-layang ini, layang-layang Kasturi Walk. Nah, di sini teman-teman nampak dua jalan. Di depan yang ada lukisan, ada tulisan KK, dan di depan layang-layang. Saya ke Petaling Street melalui jalan ini yang ada di bawah layang-layang ini. Dan lurus saja ya. Lurus dan ikuti saja orang yang ada di depan saya ini. Ini pun sepertinya mau ke Pasar Petaling Street juga. Pokoknya teman-teman lurus saja ya, jangan jalan ke kiri dan ke kanan. Nah, kalau melimpasi jalan ini, teruskan saja ya, jangan belok ke kiri ataupun ke kanan. Ya. Nah, kalau nampak jalan ini masih lurus lagi ya, jangan ke kiri ataupun ke kanan, cuma melintasi jalan lagi ya, tapi lurus ya, jangan belok ke kiri ataupun ke kanan. Luruskan saja jalannya teman-teman, ikuti jalan ini sampailah yang ada jembatan itu. Kalau sudah nampak jembatan yang ada di depan itu, maknanya sudah dekat ya. Jalan lagi ya, lurus lagi dan terus lagi. Kepada teman-temanku yang sudah subscribe, sudah like, sudah komen, terima kasih ya, dan terus support ya channel ini. Dan kepada teman-temanku yang budiman, yang ihsan, kalau nampak video ini beranda di YouTube teman-teman, please lah, tekanlah subscribe dan like tuh ya, terima kasih. Nah, sudah sampai di Pasar Petaling Street teman-teman. Sangat keren pasar ini. Nampak dari luar sepertinya pasar ini sangat ramai ya. Nah teman-teman, saya sudah sampai di Petaling Street dan sebentar lagi saya akan masuk di dalam melihat-lihat apa yang ada di dalam. Teman-teman ikut saya ya, walaupun menganggur video. Nah, inilah yang ada di dalam Pasar Petaling Street ini teman-teman. Ayo kita saksikan sama-sama apa sih yang ada di dalamnya sehingga begitu ramai pengunjungnya.
Nah, itulah teman-teman yang ada di dalam Pasar Kota Lin Street nih. Waduh, memang banyak pilihan ya. Ada kacamata, ada topi, ada baju bola. Memang macam-macam lah ada dijual ini. Namun kepada saudaraku yang Muslim, terutama kaum Adam, maaf ya kalau videonya banyak yang sepatutnya kita tidak nampak. Tapi mau buat apa, kita elak satu datang satu. Saya datang ke sini untuk views, untuk share ke teman-teman tentang Petaling Street nih, bukan saya cari benda tuh ya. Minta maaf ya. Oke, kita lanjut lagi sampai ke penghujungnya ya. Ini sangat panjang loh. Pasar ini sangat-sangat panjang. Dan memanglah kalau soal oleh-oleh kah, apakah baju kah, dan lain-lainnya, di sinilah mungkin tempatnya. Banyak sangat pilihan. Ada topi. Tapi yang saya tengok yang banyaklah itu baju, kacamata dan sepatu ya. Saya tengok cantik-cantik semua sepatunya ini. Ini banyak pilihan. Teman-teman cuma sediakan saja uangnya. Kalau masuk di sini, saya rasa pasti teman-teman ada yang menarik, ada yang berkenan untuk dibeli. Karena ya, memang betul-betul barangnya semua cantik-cantik, semuanya menarik, dan ya sepatutnya harus kita masuk di sini, harus kita beli barang ya. Rugi kalau masuk sini tak beli barang, karena barangnya semua cantik-cantik. Baik itu baju apakah, semuanya cantik-cantik lah. Teman-temanku yang datang ke Malaysia, baik itu kerja ataupun liburan, jangan lepaskan peluang untuk berkunjung ke pasar ini. Pasar ini sangat menarik dan banyak pilihan. Dan mau untuk ke pasar ini, mudah saja. Ikuti saja yang saya bagi tahu tadi di awal video. Boleh lalu depan Jalan Hang Kasturi ataupun di depan MRT Pasar Seni. Pasti ketemu pasar ini. Pasar ini sangat mudah ditemukan. Dan bukan saja yang pakaiannya atau apa yang dijual di sini cantik-cantik, pengunjung-pengunjungnya pun yang masuk di sini cantik-cantik, dan lelakinya pun semuanya ganteng-ganteng, handsome-handsome. Ya, tapi taklah handsome macam saya. Janji rock ya. Dan yang teman-teman sudah punya pasangan hidup, pasangan halal, bawalah ke sini untuk jalan-jalan, untuk shopping-shopping lah. Di sini lah tempatnya untuk shopping-shopping, oleh-oleh Kuala Lumpur. Inilah penghujungnya. Pasar Petaling Street ni, teman-teman boleh masuk melalui ini dan boleh masuk melalui yang saya tunjukkan tadi di awal video. Terserah teman-teman mau lalu mana. Kalau teman-teman dari Jalan Kasturi terus, nampaklah tadi yang saya mula-mulakan video itu. Tapi kalau teman-teman lalu di stesen MRT Pasar Seni, teman-teman akan jumpa pintu ini. Ya. This one, they're selling the herbal drinks, jelly. Okay, kita keluar dulu ya teman-teman dari Pasar Petaling Street ni. Kita lihat-lihat apa yang ada di depan sini. Sepertinya ya, pintu masuk yang saya masuki tadi dengan pintu masuk ini sepertinya sama juga ya.
Tiada beda ya. Ah, ramai juga melalui pintu ini. Dan di sini pun banyak juga kereta ya. Ada bus cantik ni. Oh, kalau naik bus ni memang sedap tidur. Oh, apalagi kalau perjalanan jauh. Dan di pintu masuk ini boleh nampak dengan jelas dan terang Menara Merdeka 118. Wah, menara yang sangat tinggi. Nah, teman-teman yang datang ke Petani Street melalui stesen MRT, nampaklah jalan ini dan akan masuk melalui pintu ini. Nah, jadi teman-teman tinggal pilih saja mau lalu depan Hang Kasturi, jalan Hang Kasturi ataupun depan MRT, sama saja. Oke ya teman-teman, sampai di sini dulu videonya dan sampai jumpa di video berikutnya. Teman-teman jangan lupa like, subscribe, like dan komen serta share ya. Assalamualaikum.